Halo Ancol Lover, ketemu kembali dengan kami dari Ancol TV. Saya sekarang berada di Jakarta Birdland, di mana ini adalah episode kedua dan Birdland sekarang ini akan siap dibuka. Dan nanti kita akan wawancara dengan salah seorang manajer dari operasional, kapan akan resminya dibuka dan apa saja isinya di Birdland. Mari kita ikut terus dalam channel ini dan tentunya karena Ancol TV, smart and fun. Salam. Ancol Lover, sekarang kita sudah bertemu dengan seseorang yang menjadi penanggung jawab dari proyek ini dan tentunya kita akan tanya beberapa pertanyaan apa saja nanti kita akan tanya dengan Pak Eri, ya Pak Eri Susino ini yang menggawangi ini semua. Pak Eri, selamat siang Pak Eri, di tengah kesibukan beliau yang masih banyak proyek lagi Pak ya di mana-mana. Nah ini Pak, ini kami ini sudah session kedua ya, jadi Juni itu Jakarta Birdland yang kedua. Kondisi progres pembangunan sampai berapa? Oke, untuk progres 95%. 90%, oke. Iya. Terus apa aja Pak ini burung-burungnya bagaimana? Terus ada apa aja di sini Pak yang nanti siap dengan 90% itu Pak? Oke, pertama akan kami hadirkan Jakarta Birdland di sini, iya. Tempat burung-burung dari mancanegara maupun dari lokal dalam negeri itu nanti ada di sini. Jenis-jenis burung yang mungkin Anda, saudara, atau teman-teman, kakak, adik belum pernah lihat. Nah, di sini nanti akan ada di sini. Silahkan datang sini nanti. Kami siapkan di sini ada area darat, ya, darat area ya. Plaza. Oke. Terus ada area sky bridge, apa namanya? Sky bridge. Ya. Sebelahnya itu Pak, ada lagi nanti. Nanti di sana ada view-nya, ada air terjun di tebing-tebing ya. Keren. Itu kita buat supaya menambah naturali area. Oke. Ya. Pembangunannya pun di sini sudah 95%, mungkin 98% malah. Wow. Tinggal buka nih November. November, oh iya. November udah buka. Tinggal buka November Ancol ya. Lover. Jangan, jangan lupa. Jangan lupa. November ya Pak. November akan jadi buka. Ada teater juga ya Pak, saya lihat ya. Teaternya udah jadi. Oke. Okay. Akhirnya ada pertunjukan ya. Ancol Lover ada pertunjukan macam-macam burung. Ada pertunjukan laut juga apa air ya Pak ya? Iya, danau. Ada pertunjukan laut juga. Nah, Pak saya tadi keliling ada apa? Jembatan. Yang bisa goyang-goyang gitu. Iya. Ya itu ada juga ya. Ada juga. Terus nanti kalau di Cina itu ada kaca yang pecah. Iya. Benar Pak? Kita punya juga ya Pak. Jembatan kaca. Jembatan kaca luar biasa. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Cina. Ke Ancol saja. Iya. Itu udah ada. Benar-benar. Nah Pak ini tentunya kami udah pengen ya Pak. Dengar suara-suara burung sudah ada semua. Tadi kita contohnya juga ada burung merak. Ini ada berapa burung sih Pak nanti nanya Pak? Sementara ini. Iya. Nanti di sini akan ada 400-an ekor burung. Dari mancanegara. Dari mancanegara. Wow. Dari lokal itu ada di sini. Keren, 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 keren. Ya. Dari lokal yang termasuk kita di Papua tuh Pak ya. Ya. Yang harganya ratusan juta. Ya. Loh, Ancol Lover bisa. Ada burung asli Indonesia merak. Merak juga ada. Terus nanti ada yang luar negeri makau. Makau juga ya. Mereka bisa ngasih makan nggak Pak di sini? Bisa. Oh. Jadi selain di sini gamesnya itu nanti ada pertunjukan show burung. Buka apa namanya? Burung-burung itu akan terlatih nih menuju apa namanya pelatihnya
yep. akan terbang gitu menuju pelatihnya. Dan nanti juga ada interaksi, bisa memberi makan atau feeding ke ke burung-burungnya itu ya. Jadi interaksinya itu bisa lebih dekat lah. Lebih dekat ya. Lebih dekat sama sekali dengan burung itu tersebut. Nah, Pak, ini di atas ini saya lihat ada skybridge ya, Pak, di atas jembatan. Ya. Mohon maaf nih, Pak, kalau orang yang disabilitas gimana, Pak? Okay. Supaya bisa naik ke atas. Untuk yang pertama, untuk yang sudah mungkin sudah berumur ya, opa kita atau oma kita itu mungkin bisa naik eskalator. Wow. Tidak usah perlu naik tangga ya, ada eskalator. Dan mungkin untuk difabilitas itu ada ramp, ramp menuju atas juga. Jadi baik di bawah maupun di atas semua bisa tercapai. Gitu. Jadi semua disiapin ya, Pak? Iya, jadi burung-burung yang memang habitatnya dia di atas itu kita bisa lihat lebih dekat dari skybridge itu. Dari skybridge. Bisa dekat kali, Pak. Iya. Dipegang ya, Pak. Dipegang boleh ya, karena boleh. Bisa interaksi. Wah, silakan. Boleh, boleh. Itu nanti. Keren. Iya. Keren. Bisa, bisa. Kasih makan juga bisa ya. Bisa kasih makan. Tuh, Ancol Lover yang opa-opa dipikirin orang yang disabilitas juga dipikirin oleh Mas Heri ini yang sebagai pimpinan proyek. Luar biasa. Kita nggak usah lama-lama lagi. Kita tunggu November ya, Pak. Buka November akan ya. Saya kemarin sudah diresmikan gubernur, Pak, kalau sudah ya. Sudah diresmikan oleh Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur, jadi Pak Gubernur juga intensif ke sini karena beliau juga interest dengan burung-burung yang ada di Jakarta ini, dan tentunya Jakarta Birdland nanti jadi satu wahana baru ya, Pak, di sini. Iya, benar sekali. Ini akan jadi wahana baru. Gabungan dari ODS atau Sibot atau sendiri? Nanti sendiri. 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 Oh, ya, sendiri. Jadi nanti ada tempatnya, Pak, ya, nanti ada show-nya apa namanya? Tiketnya juga ada sendiri ya. Ada sendiri. Jadi Bibu sekarang mungkin ada bundling juga mungkin ya. Nantinya nanti akan itu bagian marketing ya. Nanti kita akan wawancara juga. Ya. Jadi Ancol Lover ini sudah 98%. 2% lagi tinggal nanti kita lihat ada taman-taman di belakang udah. Pokoknya hijau banget, adem banget di sini. Udaranya enak ya. Ya. Kita bisa nyantai jam segini ya, luar biasa. Ya. Hawanya ya. Jadi ini benar ditata dengan baik. Pak Heri, kami dari mewakili warga Jakarta, terima kasih ya, Pak. Yep. Dari tim Ancol yang luar biasa, yang malam saya lihat luar biasa dikejar. Dan terkejar juga akhirnya November kebuka ya, dibuka ya. Karena targetnya Oktober selesai, November buka dan sudah diresmikan. Tentunya kerja keras teman-teman nggak sia-sia nih ya. Ada warna baru di Ancol. Nah, Pak, terakhir, apa sih, Pak, dengan adanya warna baru ini harapan dari Pak Eri ini yang sudah kerja luar biasa nih? Ya, pertama yang pasti kami berkomitmen terus untuk membahagiakan masyarakat, ya, masyarakat baik di Jakarta maupun luar Jakarta, itu suatu kebahagiaan bagi kami bahwa bisa membahagiakan orang lain. Kedua, ya, menambah area hijau, area hijau atau naturalisasi natural, area natural di Jakarta, ya, yang dipenuhi burung-burung. Kita bisa dengarkan kicaunya ya betul. Yang jarang kita dengarkan di Jakarta ini sudah biasa, ya. Jadi kami berharap ya tempat ini bisa menambah satu experience atau pengalaman bagi para kakak, adik, oma, opa ya, bapak, ibu, silakan ke sini ya. Nikmati Jakarta Birdland di Ancol ya. Jadi semakin lengkap untuk ikan-ikan ada, untuk lumba-lumba dan lain-lain ada, sekarang burung-burung juga ada. Ancol semakin luas dan semakin besar dan menjadi tujuan bahwa Ancol adalah kebahagiaan Indonesia, khususnya Indonesia dan di dunia pada umumnya ya. Jadi terima kasih Pak Heri, waktunya yang luar biasa. Terima kasih sama-sama. Tetap semangat karena masih banyak proyek yang banyak, Pak, ya. Karena Ancol terus bangun dan bangun lagi, luar biasa. Dan kita berdoa supaya teman-teman sini sehat semua. Amin. Dan tercapai tujuannya. Demikian dari kami dan Ancol TV, dan semoga kita semua sehat dan sampai ketemu di November nanti dalam pembukaan Jakarta Birdland ini. Kalau Ancol TV, smart and fun. Salam. Di Ancol, temani.